Subhanallah, dia ternyata mau nyanyi, dia bawa gitar. Kalau begitu, kita nonton ini saja. Saya akan sampaikan untuk Kadang Jawara yang siap pasang badan ya. Tolong buktikan ya nanti, Kadang Jawara. Saya tunggu setelah vonis para begundal-begundal ini, kalian bisa lakukan apa? Kalian bisa lakukan apa? Tolong kalian harus bisa buktikan. Mana pasang badan kalian, mana pasukan-pasukan kalian. Siap apa tidak? Paling-paling juga, cuma cari panggung. Gus Arya, saya Haji Sapuani. Asli Kalimantan. Asli Marabahan, Dayak Kalimantan. Kalau situ betul-betul jagoan, saya tunggu situ. Saya tunggu di Solo, di pas persidangannya. Apa? Di persidangan Gus Dur. Nanti kita bertemu. Satu sama satu. Saya Haji Sapuani. Saya tunggu. Kalau betul-betul situ anu. Tidak hanya komentar di medsos, di lapangan ayo kita ketemu. Cukup sekian, terima kasih. Kamu tahunya itu apa? Kamu percaya Gus Nur karena dia bangun-bangun masjid, bangun-bangun musola. Fir'aun itu bangun-bangun semua. Fir'aun. Ini adalah kelompok-kelompok sales-sales khilafah. Orang-orang barisan sakit hati. Coba besok dikasih posisi. Entah di NU atau entah di pemerintahan. Suki Nur langsung itu menjilatnya. Kalau dibilang menjalik. Saat ini masih menjilat ini kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kenapa? Dananya segar. Dakwahnya didukung. Mau bikin masjid, mau bikin ini donasi lantar. Media sosial itu kehidupannya penuh dengan dusta. Media sosial itu fata morgana. Media sosial itu penuh dengan halu. Arya, kita sebut namamu sekarang. Jijik sebenarnya nyebut namamu ini. Tidak apa-apa lah. Untung hati yang lama gak olahraga. Gus Nur, perumahan Green Hill, Karangploso, Malang. Gus Nur, Jalan Sebra 1, Palu. Gus Nur, Bliga, Kelurahan Rosep, Bangkalan. Kalau kurang rumah di Jakarta, tak kasih alamat. Nah, sekarang alamatmu mana? Gak usah bulet. Dibiarin, tambah sok jauh. Sore, pagi, siang, malam, kita korek-korek kesalahan orang. Dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya. Sholat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Hai. Oke. Good job.